Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya sahabatku. Sekarang saya berada di luar ya, sambil menyampaikan informasi lanjutan terkait tragedi kilometer 50 ya. Jadi mulai dari kemarin Komnas HAM mengecek mobil dan senjata yang tragedi kilometer 50 yang Laskar FPI. Baik, saya sedikit baca ulasannya. Komnas HAM menerima kedatangan keluarga 6 Laskar FPI yang tewas di tembak polisi. Mereka datang untuk memberikan keterangan terkait insiden berdarah tersebut. Ini kata tewas, kita ganti aja suhada ya. Ini berita dari Jawa Pos, saya bacakan sedikit. Nah, komisioner Komnas HAM Khairul Anam ya, Khairul Anam menyatakan keterangan pihak keluarga merupakan salah satu bagian penting dalam proses penyelidikan. Menurut Anam, penggunaan kewenangan oleh aparat tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Itu menjadi salah satu landasan instansinya menyelidiki peristiwa yang terjadi di jalan tol Jakarta Cikampek tersebut. Komnas HAM berterima kasih kepada keluarga yang kooperatif dan terbuka terangnya kemarin tanggal 21 ya, Desember 2020. Dia mengapresiasi kesediaan pihak keluarga membantu Komnas HAM mendalami sejumlah temuan yang diperoleh timnya. Dia memastikan akan dilaksanakan follow up pasca pertemuan kemarin. Ana memang belum bisa mengungkap secara detail apa saja temuan tim yang dia pimpin. Namun, dia memastikan bahwa penyelidikan sudah lebih maju. Meski begitu, masih ada beberapa hal yang harus dilakukan Komnas HAM sebelum menyimpulkan penyelidikan tersebut. Semakin cepat penyelidikan yang kami lakukan akan lebih baik bagi kami, tambahnya. Nah, Komnas HAM juga memeriksa mobil yang ditumpangi 6 Laskar FPI tersebut. Pemeriksaan dilakukan di Polda Metro Jaya. Kami cek semuanya, kami cocokkan dengan berbagai temuan, jelas Anam dari Komnas HAM. Hasil pemeriksaan kemarin akan diuji lewat analisis mendalam. Apakah ada kesesuaian atau tidak antara keterangan dan bukti fisik mobilnya, terangnya. Nah, di sini Komnas HAM juga ya akan segera ya memeriksa senjata api. Ya, senjata api yang menjadi barang bukti. Nah, nanti akan ada uji balistik terhadap senjata api tersebut. Pihaknya akan mengundang ahli untuk menyampaikan analisis berdasar temuan-temuan dari Komnas HAM, saudara-saudaraku. Nah, sementara itu, Wakil Sekretaris Umum FPI, Asis Yanuar menjelaskan keluarga para korban telah menyampaikan sejumlah hal, antara lain tentang dokumentasi jenazah korban serta fakta dan kronologi kejadian. Nah, ini saya lihat mulai dari tadi malam, tersebar ya foto-foto almarhum ya, foto-foto swada itu kondisinya. Tapi saya nggak bagi karena itu ya, saya hanya menerima banyak ya dari berbagai teman foto-fotonya. Menurut dia, polisi memanggil keluarga kasus terkait, padahal objek kasus tersebut adalah 6 korban meninggal dunia. Ini sangat membuat keluarga tertekan. Ini keluhan dari pihak keluarga ya. Dia berharap Komnas HAM bisa menguak kasus ini secara tuntas. Apalagi sudah banyak tokoh yang memberikan dukungan untuk menguak kasus tersebut. Dengan dukungan para tokoh, tentu ini akan lebih berhasil, ujarnya. Ini sahabatku, dan kita terus mengikuti perkembangannya karena ini terus berlangsungnya penyelidikan, bahwa untuk mobil sudah dicek oleh Komnas HAM dan kemungkinan akan dicek ya
punya pelaku, darah pelaku ya, itu akan dicek saudara-saudaraku. Masalah mobil, jadi di situ yang salah satu temuannya adalah adanya dua lubang di kaca ya, bekas tembakan. Itu di sepertinya mobil polisi itu ya, yang dipakai polisi. Kemudian satu mobil yang dipakai laskar ya, itu ban depan sebelah kanan ya, ban depan udah hilang sisa peleknya. Nah itu kondisi yang ditemukan. Nah saat ini masih akan dicek juga posisi korban di atas mobil dengan mengecek bekas-bekas percikan darahnya. Dan ini senjatanya juga kita belum dapat konfirmasi, tapi akan segera dicek ya senjatanya dan proyektil mungkin yang ada di mobil itu. Nah nanti akan dicek balistik oleh Komnas HAM. Nah semoga Komnas HAM ini bisa melaksanakan tugasnya secara independen ya, secara independen. Sebentar. Sahabatku, ini siang ini kita makan kelapa, minum air kelapa dulu ya. Sebentar ya. Ini air kelapa kawan. Oke. Baik, saya lanjut. Nah, kita doakan semuanya kawan. Ya, kita support terus Komnas HAM karena saat ini Komnas HAM sangat dipercaya oleh publik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, yaitu tragedi kilometer 50. Dan beberapa saksi sudah dipanggil. Termasuk Mabes Baris Krim Mabes Polri itu sudah banyak saksi itu yang sudah dipanggil, kurang lebih 78, sekitar 70-an lebih lah, hampir mendekati 80, termasuk saksi di sekitar areal kilometer 50 juga sudah dipanggil. Nah semoga ini ada kecocokan data, karena Baris Krim Mabes Polri sudah berjanji akan menyampaikan temuan apa adanya sesuai dengan fakta yang di lapangan. Nah semoga temuan yang ada di Baris Krim Mabes Polri itu sama dengan temuan yang ada di Komnas HAM, sehingga terkuak masalah ini, sehingga semua terang benderang apa sebenarnya yang terjadi ya, sehingga kebenaran bisa terungkap, keadilan bisa ditegakkan. Karena hukum itu harus berlaku kepada siapapun, baik itu kepada pejabat maupun non pejabat. Sekali lagi, mari kita doakan Komnas HAM dalam melaksanakan kegiatannya, dan semoga tidak ada intervensi ya. Dan karena kasus ini kasus berat soalnya, menghilangkan 6 orang. Oke, sekian sahabatku, tetap semangat, jaga persatuan Indonesia. Merdeka. Salam hormatku buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.